بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. أما بعد، Dewan juri yang terhormat, pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lantunan Alhamdulillahirrabbilalamin yang telah menganugerahkan kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat sehat yang dapat kita rasakan sekarang ini. Kedua kalinya, lantunan salawat dan salam selalu kita lantunkan kepada junjungan kita, Nabi kita, pedoman hidup kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa beliaulah kita dapat merasakan nikmat Islam yang Allah berikan pada hambanya. Dewan juri yang kami hormati, dalam waktu yang singkat ini, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa risalah Islam yang berjudul Akhlak Rasulullah sebagai pedoman hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Dari lantunan ayat tersebut dapat kita teladani bahwa tidak ada satupun perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali suri tauladan yang baik. Perkataan yang baik, perbuatan yang mulia, itulah akhlak Nabi yang beliau ajarkan dan wariskan pada umatnya. Inilah yang harus diikuti oleh seorang Muslim yang baik. Bagaimana seorang Muslim yang baik? Bagaimana seorang Muslim yang tinggi derajatnya di sisi Allah? Muslim yang baik, Muslim yang tinggi derajatnya di sisi Allah, ialah Muslim yang sama dan dekat perilaku dan akhlaknya dengan perilaku baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dimuliakan oleh Allah bukan karena hartanya, bukan karena keluarganya, tapi kesamaan perilakunya dan akhlak mereka kepada akhlak Rasulullah. Inilah yang harus dicontoh pemuda-pemuda sekarang. Jika kita lihat pemuda sekarang, banyak dari mereka jauh dari ajaran Nabi, jauh dari ajaran Islam, jauh dari sunnah-sunnah Nabi. Buktinya adanya pergaulan bebas, miras di mana-mana, aurat dibuka. Apakah ini akhlak yang beliau contohkan pada umat Islam? Tidak, tentu tidak. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi bukan untuk urusan lain, melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin yang kami hormati, bagaimana cara menghadirkan akhlak Nabi dan menjadikannya pedoman hidup bagi manusia? Ada dua cara, yaitu dengan mencintai Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata, ayat yang mulia ini merupakan hakim atau pemutus perkara bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah, akan tetapi mereka tidak mengikuti jalan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang berdusta. Hadirin yang dirahmati Allah, cara yang kedua ialah memperbanyak salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala
Muhammad. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai para orang beriman, hai para orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-ayat dari untaian tadi dapat kita simpulkan bahwa akhlak Rasulullah ialah pedoman hidup yang harus dipegang teguh dan harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin dewan juri yang kami hormati, mungkin hanya itu yang kami dapat sampaikan. Ihdinash shiratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.